Live in the siar, siaran langsung Timnas Indonesia U20 versus Timnas Guatemala U20 di turnamen mini internasional 2023. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Laga antara Timnas Indonesia U20 versus Timnas Guatemala U20 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk diketahui kembali, kedua tim sejatinya sudah memainkan dua pertandingan sebelumnya di turnamen mini internasional 2023. Timnas Indonesia U20 sukses menumbangkan Fiji U20 dengan skor 4-0 di laga pembuka. Namun sayang, di pertandingan kedua skuad Garuda Nusantara takluk 1-2 di tangan Timnas Selandia Baru U20. Hal itu berbanding terbalik dengan Guatemala U20. Di laga sebelumnya, Guatemala U20 sukses menumbangkan Selandia U20 dan Fiji U20. Kedua tim itu dihajar Guatemala U20 dengan skor identik 3-1. Praktis pertemuan Timnas Indonesia U20 versus Guatemala U20 jadi laga pamungkas di turnamen mini internasional 2023. Di sisi lain, pertandingan ini sebenarnya tidak menentukan apapun meski Guatemala sudah tampil impresif di dua pertandingan sebelumnya. Sebab PSSI sudah mengkonfirmasi tidak ada tim yang akan keluar sebagai juara di turnamen mini internasional ini. Penyebabnya, turnamen ini digelar dalam rangka laga-laga persahabatan saja yang tidak merebutkan hadiah apa-apa. Adapun PSSI berharap kualitas Timnas Indonesia U20 bisa meningkat jelang turnamen sesungguhnya, yakni Piala Asia U20 2023. Sebatas informasi, Piala Asia U20 2023 sendiri berlangsung di Uzbekistan mulai 1 Maret 2023 mendatang. Akan tetapi, pecinta sepak bola tanah air mengharapkan Timnas Indonesia U20 bisa tampil gacor kontra Guatemala U20. Pasalnya hasil pertandingan ini akan jadi catatan penting bagi skuad Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2023. Terlepas dari itu semua, pertandingan ini tentu sangat dinantikan. Untuk menonton laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar dan livevideo.com. Terima kasih, salam sehat, salam olahraga.